kandedes dan vagina yang bersinar. Sah dan pengawal aku Tunggul Ametung yang bernama Ken Arok bertugas mengawal nyonya Akuwu yang bernama Ken Dedes. Di tengah perjalanan, Ken Dedes memerintahkan berhenti dan membiarkannya turun dari kereta tandu. Dari sini sejarah raja-raja Jawa yang masyhur dimulai. Ken Dedes adalah perempuan paling cantik pada zamannya. Bahkan dari penggambaran para sastrawan, bisa jadi Ken Dedes adalah wanita paling cantik yang pernah diciptakan Tuhan. Saking cantiknya, ia menjadi rebutan banyak pangeran, bahkan para raja. Dalam narasi lain bahkan diungkapkan secara hiperbolis, Ken Dedeslah satu-satunya wanita yang mengakibatkan banyak darah tertumpah. Adalah Tunggul Ametung Aku Tumapel, daerah di bawah kerajaan Kadiri. Ketika itu diperintah Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 yang kemudian merenggut Ken Dedes tidak dengan cinta. Selaku Akuwu atau kepala daerah Tumapel, tak pelak Tunggul Ametung mendengar ihwal kecantikan Ken Dedes putri Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Mahayana. Demi mengetahui banyak pria darah biru dan pria kebanyakan tergila-gila kepada Ken Dedes, Tunggul Ametung segera menyambangi kediaman Empu Purwa, bermaksud hendak menyunting Ken Dedes. Apa hendak dikata, setiba di padepokan, Empu Purwa tidak berada di rumah. Ketika itulah Tunggul Ametung melihat seorang gadis yang kecantikannya begitu sempurna. Dialah Ken Dedes. Tunggul Ametung pun langsung meminang Ken Dedes menjadi istrinya. Tentu saja Ken Dedes tidak serta-merta menjawab iya, tetapi juga tidak berani berkata tidak kepada Aku Tumapel. Ia hanya meminta Sang Akuwu menunggu kepulangan Kangjeng Romo Empu Purwa. Tunggul Ametung dengan kekuasaannya memaksa Ken Dedes ikut serta ke Tumapel tanpa menggubris permintaan Ken Dedes. Betapa kaget dan murka Empu Purwa demi pulang dan mendapati putrinya dibawa paksa Tunggul Ametung hingga keluar kutukan. Hei orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya. Sangat panjang jika seluruh isi kitab Pararaton dituang di sini. Tulisan ini tidak hendak membahas tentang kitab raja-raja atau Pararaton, melainkan hanya menukil satu kisah tentang seorang wanita sempurna bernama Ken Dedes, yang kelak menjadi ibu yang melahirkan raja-raja besar di Pulau Jawa. Untuk itu sebaiknya kita kembali ke kisah di awal tulisan. Tersebutlah Tunggul Ametung dan Ken Dedes berjalan-jalan ke sebuah kawasan yang disebut Hutan Babuji. Sebagai pengawal, Ken Arok menyertai rombongan dengan setia, termasuk ketika Ken Dedes meminta untuk berhenti dan hendak turun dari kereta. Saat Ken Dedes turun dari kereta, langkah kakinya telah menyibak kain yang membalut tubuhnya. Ken Arok ada tepat di depannya, sehingga ia bisa melihat vagina Ken Dedes yang bersinar. Dalam Pararaton tertulis Kengkis Wetis Iro Kengkap Tekeng Rahasianica Nener Katon Murut Den Iro Ken Arok.
yang berarti tersingkap betisnya yang terbuka sampai rahasianya lalu terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok terkesiap. Sejak itu bayangan tentang vagina yang bersinar tak beranjak dari benaknya. Bukan birahi yang membuatnya tak henti membayangkan, tetapi sesuatu yang bersifat misterius. Karenanya ia segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Pandita Loh Gawe, guru spiritual sekaligus orang yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Loh Gawe menjelaskan, jika seorang laki-laki memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti itu, maka dia akan menjadi maharaja. Mendengar hal itu, Ken Arok termenung, hatinya berkecamuk. Ken Arok pun memantapkan hati untuk bisa menikahi Ken Dedes. Ia pun mengatur siasat. Pertama, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring, disanggupi dalam waktu 12 bulan. Tetapi baru 7 bulan, Ken Arok sudah tak sabar. Ia meminta paksa keris itu. Bahkan kemudian Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri. Menjelang ajal, Empu Gandring pun mengutuk bahwa keris itu akan mengakibatkan kematian 7 orang raja, termasuk Ken Arok yang ketika itu bahkan masih berstatus pengawal. Sesampai di Tumapel, Ken Arok memberikan keris itu kepada rekan pengawal lain bernama Kepu Icu yang terkenal ceroboh, congkak, dan gemar mabuk-mabukan. Dalam waktu singkat, seluruh Tumapel sudah tahu ihwal keris baru Kepu Icu. Ken Arok lalu mencuri keris itu dari Kepu Icu saat Kepu Icu mabuk. Dengan keris itu pula, ia menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan menikamkan keris ke tubuh Tunggul Ametung hingga tewas. Dikisahkan Ken Dedes mengetahui peristiwa itu, tetapi tidak menampakkan reaksi keberatan. Dalam banyak versi disebutkan, Ken Dedes memang sudah menaruh hati terhadap Ken Arok. Alasan lain, Ken Dedes dinikah Tunggul Ametung secara paksa. Kematian Tunggul Ametung membuat Tumapel geger. Kegegeran yang seperti sudah diskenariokan Ken Arok. Berujung pada tuduhan pembunuhan oleh Kepu Icu, sang pemilik keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Tuduhan telak yang mengakibatkan Kepu Icu dihukum mati. Ken Arok pun mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel, sekaligus memperistri Ken Dedes yang saat itu tengah mengandung janin yang kelak lahir dengan nama Anusapati. Jika kisah dipercepat ke depan, maka akan sampai pada babak di mana Anusapati akhirnya tahu bahwa ia bukan anak kandung Ken Arok. Ia tahu juga bahwa ayahnya Tunggul Ametung meninggal dibunuh Ken Arok. Maka Anusapati pun kemudian membunuh Ken Arok. Begitulah kejadian bunuh-membunuh terjadi seperti kutukan Empu Gandring. Tapi lepas dari itu, dari rahim Ken Dedes lahir raja-raja. Sebab setelah Ken Arok memberontak terhadap kerajaan Kadiri dan memenangkan peperangan, maka Tumapel berdiri sebagai kerajaan bernama Singasari. Dari Singasari nanti menurunkan Majapahit dengan raja-raja besarnya. Ken Dedes sebagai Sri Nareswari dapat disamakan dengan Mahamaya, ibunda Pangeran Siddhartha dari Kapilawastu. Dari rahimnya lah lahir tokoh besar yang dikenal oleh manusia seluruh dunia, Siddhartha Gautama. Dimetaforakan sebagai Maya Dewi,
Ia adalah ikon dari seorang dewi sempurna yang melahirkan tokoh agung pembawa ajaran Buddha, tulis Agus Munandar dalam menafsirkan ulang riwayat Ken Angrok dan Ken Dedes dalam kitab Pararaton. Menutup bahasan tentang Ken Dedes, seorang pelaku spiritual Ki Ageng Agung Jati menyatakan dalam penerawangannya, setelah mencoba menembus waktu dan mohon izin untuk bertemu dalam mata batin, saya merasa jatuh cinta, namun tentu hal yang tidak mungkin, ujarnya. Ken Dedes adalah figur wanita Jawa kuno, kuat dalam adat, taat pada keimanannya serta lemah lembut budi pekerti dan perilakunya. Ia sangat patuh dalam keluarga, sangat tahu diri serta mendudukkan dirinya sebagai sosok wanita Jawa paripurna. Pesona gestur yang memukau dengan mata teduh namun berwibawa. Tak ada dan tak bisa digambarkan atau disamakan dengan artis secantik apapun. Sebab dalam diri Ken Dedes telah diberikan cahaya sebagai sosok ibu yang melahirkan para raja, katanya. Mari kita simak dalam serat dan kitab Pararaton. Serat atau kitab Pararaton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singasari 1222 sampai 1292. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton atau Katuturan Niro Ken Angrok, atau Kitab Raja-Raja atau Cerita Mengenai Ken Arok. Mengingat tarikh yang tertua yang terdapat pada lembaran-lembaran naskah adalah 1522 Saka atau 1600 Masehi, diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, di mana kemungkinan besar lebih mendekati tahun pertama daripada tahun kedua. Sejarah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton dimulai dengan pendahuluan singkat mengenai bagaimana Ken Arok mempersiapkan inkarnasi dirinya sehingga ia bisa menjadi seorang raja. Diceritakan bahwa Ken Arok menjadikan dirinya kurban persembahan dalam bahasa Sanskerta yatnya bagi Yamadipati, dewa penjaga pintu neraka, untuk mendapatkan keselamatan atas kematian. Sebagai balasannya, Ken Arok mendapat karunia dilahirkan kembali sebagai Raja Singasari, dan di saat kematiannya akan masuk ke dalam surga Wisnu. Janji tersebut kemudian terlaksana. Ken Arok dilahirkan oleh Brahma melalui seorang wanita dusun yang baru menikah.
ibunya meletakkannya di atas sebuah kuburan ketika baru saja melahirkan, dan tubuh Ken Arok yang memancarkan sinar menarik perhatian Kilembong, seorang pencuri yang kebetulan lewat. Kilembong mengambilnya sebagai anak dan membesarkannya, serta mengajarkannya seluruh keahliannya. Ken Arok kemudian terlibat dalam perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Dalam naskah disebutkan bahwa Ken Arok berulang kali diselamatkan dari kesulitan melalui campur tangan Dewata. Disebutkan suatu kejadian di Gunung Kiar Lejar, di mana para dewa turun berkumpul dan Batara Guru menyatakan bahwa Ken Arok adalah putranya dan telah ditetapkan akan membawa kestabilan dan kekuasaan di Jawa. Pendahuluan para raton kemudian dilanjutkan dengan cerita mengenai pertemuan Ken Arok dengan Loh Kawi, seorang Brahmana yang datang dari India untuk memastikan agar perintah Batara Guru dapat terlaksana. Loh Kawi kemudian menyarankan agar Ken Arok menemui Tunggul Ametung, yaitu penguasa Tumapel. Setelah mengabdi beberapa saat, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, yaitu Ken Dedes, sekaligus tahta atas kerajaan Singasari. Isi serat Kitab Para Raton. Inilah kisah Ken Arok. Asal mulanya ia dijadikan manusia adalah seorang anak janda diciput, bertingkah laku tak baik, memutus-mutus tali kekang kesusilaan, menjadi gangguan hiang yang bersifat gaib. Pergilah ia dari Ciput mengungsi ke daerah Bulala. Nama yang dipertuan di Bulala itu Empu Tapawangkeng. Ia sedang membuat pintu gerbang asramanya, dimintai seekor kambing merah jantan oleh roh pintu. Kata Tapawangkeng, tak akan berhasil berpusing kepala. Akhirnya ini akan menyebabkan diriku jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai terjadi aku membunuh manusia, tak akan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah itu. Kemudian orang yang memutus-mutus tali kekang kesusilaan tadi berkata, sanggup menjadi korban pintu Empu Tapawangkeng. Sungguh ia bersedia dijadikan korban, agar ini dapat menjadi lantaran untuk dapat kembali ke surga Dewa Wisnu dan menjelma lagi di dalam kelahiran mulia ke alam tengah lagi. Demikianlah permintaannya. Demikianlah ketika ia direstui oleh Empu Tapawangkeng agar dapat menjelma. Disetujui inti sari kematiannya akan menikmati 7 daerah. Sesudah mati, maka ia dijadikan korban oleh Empu Tapawangkeng. Setelah itu, ia terbang ke surga Wisnu dan tidak bolak inti perjanjian yang dijadikan korban. Ia meminta untuk dijelmakan di sebelah timur Kawi. Dewa Brahma melihat-lihat siapa yang akan dijadikan temannya bersepasang. Sesudah demikian itu adalah mempelai baru, sedang cinta mencintai, yang laki-laki bernama Gajah Para, yang perempuan bernama Ken Endok. Mereka ini bercocok tanam. Ken Endok pergi ke sawah mengirim suaminya. Ialah si Gajah Para, nama sawah tempat ia mengirim Ayuga. Desa Ken Endok bernama Pangkur. Dewa Brahma turun ke situ bertemu dengan Ken Endok. Pertemuan mereka kedua ini terjadi di ladang Lalaten. Dewa Brahma mengenakan perjanjian kepada istri itu. Jangan kamu bertemu dengan lakimu lagi. Kalau kamu bertemu dengan suamimu, ia akan mati.
Lagi pula akan tercampur anakku itu. Nama anakku itu Ken Angrok. Dialah yang kelak akan memerintah tanah Jawa. Dewa Brahma lalu menghilang. Ken Endok lalu ke sawah berjumpa dengan Gajah Para. Kata Ken Endok, "Kakak Gajah Para hendaknya lah maklumi, saya ditemani di dalam pertemuan oleh yang tidak tampak di ladang Lalaten. Pesan beliau kepadaku, jangan tidur dengan lakimu lagi, akan matilah lakimu. Kalau ia memaksa tidur dengan kamu, dan akan tercampurlah anakku itu." Lalu pulanglah Gajah Para. Sesampainya di rumah Ken Endok diajak tidur, akan ditemani di dalam pertemuan lagi. Ken Endok segan terhadap Gajah Para. "Wahai kakak Gajah Para, putuslah perkawinanku dengan kakak. Saya takut kepada perkataan Sang Hyang. Ia tidak mengizinkan aku berkumpul dengan kakak lagi." Kata Gajah Para, "Adik, bagaimana ini? Apa yang harus kuperbuat? Nah, tak berkeberatan saya kalau saya harus bercerai dengan kamu. Adapun harta benda pembawaanmu kembali kepadamu lagi, adik. Harta benda milikku kembali pula kepadaku lagi." Sesudah itu Ken Endok pulang ke Pangkur di seberang utara, dan Gajah Para tetap bertempat tinggal di Campara di seberang selatan. Belum genap sepekan kemudian matilah Gajah Para. Kata orang yang mempercakapkan, "Luar biasa panas anak di dalam kandungan itu. Belum seberapa lama perceraian orang tua laki-laki perempuan sudah diikuti. Orang tua laki-laki segera meninggal dunia." Akhirnya sesudah genap bulannya lahirlah seorang anak laki-laki, dibuang di kuburan kanak-kanak oleh Ken Endok. Selanjutnya ada seorang pencuri bernama Lembong tersesat di kuburan anak-anak itu. Melihat benda bernyala didatangi oleh Lembong. Mendengar anak menangis setelah didekati oleh Lembong itu. Nyatalah yang menyala itu anak yang menangis tadi. Diambil dan dibawa pulang diaku anak oleh Lembong. Ken Endok mendengar bahwa Lembong memungut seorang anak. Teman Lembonglah yang memberitakan itu dengan menyebut-nyebut anak yang didapatinya di kuburan kanak-kanak tampak bernyala pada waktu malam hari. Lalu Ken Endok datang kepadanya. "Sesungguhlah itu anaknya sendiri." Kata Ken Endok, "Kakak Lembong, kiranya Tuan tidak tahu tentang anak yang Tuan dapat itu. Itu adalah anak saya, kakak. Jika kakak ingin tahu riwayatnya." Demikianlah Dewa Brahma bertemu dengan saya. Jangan Tuan tidak memuliakan anak itu. Karena dapat diumpamakan anak itu beribu dua, berayah satu. Demikian persamaannya. Lembong beserta keluarganya semakin cinta dan senang. Lambat laun anak itu akhirnya menjadi besar, dibawa pergi mencuri oleh Lembong. Setelah mencapai usia sebaya dengan anak gembala, Ken Angrok bertempat tinggal di Pangkur. Habislah harta benda Ken Endok dan harta benda Lembong habis dibuat taruhan oleh Ken Angrok. Kemudian ia menjadi anak gembala pada yang dipertuan di Lebak, menggembalakan sepasang kerbau. Lama kelamaan kerbau yang digembalakan itu hilang. Kerbau sepasang diberi harga 8.000 oleh yang dipertuan di Lebak. Ken Angrok sekarang dimarahi oleh orang tua laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya, "Nah Buyung, kamu berdua mau menjadi hamba tanggungan, asal kamu tidak pergi saja. Kami sajalah yang akan menjalani.
menjadi budak tanggungan pada yang dipertuan di lebah. Akhirnya tidak dihiraukan, Ken Angrok pergi. Kedua orang tuanya ditinggalkan di Campara dan di Pangkur. Lalu Ken Angrok pergi mencari perlindungan di Kapundungan. Orang yang diungsi dan dimintai tempat berlindung tak menaruh belas kasihan. Ada seorang penjudi permainan saji berasal dari Karuman, bernama Bango Sambaran, kalah pertaruhan dengan seorang bandar judi di Karuman. Ditagih tak dapat membayar uang. Bango Sambaran itu pergi dari Karuman, berziarah ke tempat keramat Rabu Jalu, mendengar kata dari angkasa disuruh pulang ke Karuman lagi. Kami mempunyai anak yang akan dapat menyelesaikan hutangmu. Ia bernama Ken Angrok. Pergilah Bango Sambaran dari Rabu Jalu, berjalan pada waktu malam. Akhirnya menjumpai seorang anak dicocokkan oleh Bango Sambaran dengan petunjuk yang sungguhlah itu Ken Angrok, dibawa pulang ke Karuman, diaku anak oleh Bango Sambaran. Dia itu lalu ke tempat berjudi, bandar judi ditemui oleh Bango Sambaran dilawan berjudi, kalahlah bandar itu. Kembali ke kekalahan Bango Sambaran, memang betul petunjuk yang itu, Bango Sambaran pulang. Ken Angrok dibawa pulang oleh Bango Sambaran. Bango Sambaran berbayuh dua orang bersaudara, Genuk Buntu nama istri tuanya dan Tirtaya nama istri mudanya. Adapun nama anak-anaknya dari istri muda ialah Panji Bau, anak tengah Panji Kuncang. Adiknya ini Panji Kunal dan Panji Kenengkung, bungsu seorang anak perempuan bernama Cucu Puranti. Ken Angrok diambil anak oleh Genuk Buntu. Lama ia berada di Karuman, tidak dapat sehati dengan semua para Panji itu. Ken Angrok berkehendak pergi dari Karuman. Lalu ia ke Kapundungan bertemu dengan seorang anak gembala, anak Tuan Sahaja, kepala desa tertua di Sagenggeng, bernama Tuan Tita. Ia bersahabat karib dengan Ken Angrok. Tuan Tita dan Ken Angrok sangat cinta-mencinta. Selanjutnya Ken Angrok bertempat tinggal pada Tuan Sahaja. Tak pernah berpisahlah Ken Angrok dan Tuan Sahaja itu. Mereka ingin tahu tentang bentuk huruf-huruf. Pergilah ke seorang guru di Sagenggeng, sangat ingin menjadi murid, minta diajar sastra. Mereka diberi pelajaran tentang bentuk-bentuk huruf dan penggunaan pengetahuan tentang huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati. Semua perubahan huruf juga diajar tentang sengkalan, perincian hari tengah bulan, bulan tahun saka, hari 6, hari 5, hari 7, hari 3, hari 2, hari 9, nama-nama minggu. Ken Angrok dan Tuan Tita kedua-duanya pandai diajar pengetahuan oleh guru. Ada tanaman guru menjadi hiasan halaman, berupa pohon jambu yang ditanamnya sendiri. Buahnya sangat lebat, sungguh padat karena sedang musimnya. Dijaga baik, tak ada yang diizinkan memetik. Tak ada yang berani mengambil buah jambu itu. Kata guru, jika sudah masak jambu itu, petiklah. Ken Angrok sangat ingin melihat buah jambu itu, sangat dikenang-kenangkan buah jambu tadi. Setelah malam tiba, waktu orang tidur sedang nyenyak-nyenyaknya, Ken Angrok tidur. Kini keluarlah kelelawar dari ubun-ubun Ken Angrok, berbondong-bondong tak ada putusnya. Semalam-malaman makan buah jambu sang guru.
Pada waktu paginya buah jambu tampak berserak-serak di halaman, diambil oleh pengiring guru. Ketika guru melihat buah jambu rusak berserakan di halaman itu, maka menjadi susah. Kata guru kepada murid-murid, "Apakah sebabnya maka jambu itu rusak?" Menjawablah pengiring guru, "Tuanku, rusaklah itu karena bekas kelelawar makan jambu itu." Kemudian guru mengambil duri rotan untuk mengurung jambunya dan dijaga semalam-malaman. Ken Angrok tidur lagi di atas balai-balai sebelah selatan dekat tempat daun ilalang kering. Di tempat ini guru biasa menganyam atap. Menurut penglihatan, guru melihat kelelawar penuh sesak berbondong-bondong keluar dari ubun-ubun Ken Angrok. Semuanya makan buah jambu guru. Bingunglah hati guru itu. Merasa tak berdaya mengusir kelelawar yang banyak dan memakan buah jambunya, marahlah guru itu. Ken Angrok diusir oleh guru. Kira-kira pada waktu tengah malam, guru mengusirnya. Ken Angrok terperanjat bangun terhuyung-huyung, lalu keluar pergi tidur di tempat ilalang di luar. Ketika guru menengoknya keluar, ia melihat ada benda menyala di tengah ilalang. Guru terperanjat mengira kebakaran. Setelah diperiksa, yang tampak menyala itu adalah Ken Angrok. Ia disuruh bangun dan pulang, diajak tidur di dalam rumah lagi. Menurutlah Ken Angrok pergi tidur di ruang tengah lagi. Pagi-paginya ia disuruh mengambil buah jambu oleh guru. Ken Angrok senang, katanya, "Aku mengharap semoga aku menjadi orang. Aku akan membalas budi kepada guru." Lama-kelamaan Ken Angrok telah menjadi dewasa, menggembala dengan Tuan Tita, membuat pondok bertempat di sebelah timur Sakenggeng. Di ladang Sanja dijadikan tempatnya untuk menghadang orang yang lalu lintas di jalan. Dengan Tuan Titalah temannya. Adalah seorang penyadap eno di hutan orang Kapundungan, mempunyai seorang anak perempuan cantik, ikut serta pergi ke hutan. Dipegang oleh Ken Angrok, ditemani di dalam pertemuan di dalam hutan. Hutan itu bernama Adiyuga. Makin lama makin berbuat rusuhlah Ken Angrok. Kemudian ia memperkosa orang yang melalui jalan. Hal ini diberitakan sampai di negara Daha bahwasanya Ken Angrok berbuat rusuh itu. Maka ia ditindak untuk dilenyapkan oleh penguasa daerah yang berpangkat akuwu, bernama Tunggul Ametung. Pergilah Ken Angrok dari Sakenggeng mengungsi ke tempat keramat Raput Korontol. Semoga terkenang di dalam air orang yang akan melenyapkan saya, kutuk Ken Angrok. Semoga keluar air dan tidak ada, sehingga terjadilah tahun tak ada kesukaran di Jawa. Ia pergi dari Raput Korontol mengungsi ke wayang ladang di Sukamanggala. Ada seorang pemikat burung pit-pit. Ia memperkosa orang yang sedang memanggil-manggil burung itu, lalu menuju ke tempat keramat Raput Katu. Ia heran melihat tumbuh-tumbuhan batu sebesar beringin. Dari situ lari mengungsi ke Junwatu daerah orang Sempurna, mengungsi ke Lulumbang, bertempat tinggal pada penduduk desa, keturunan golongan tentara bernama Gagak Uket. Lamalah ia bertempat tinggal di situ memerkosa orang yang sedang melalui jalan. Ia lalu pergi ke Kapundungan mencuri di Palaman Tenan. Ketahuanlah ia dikejar dikepung, tak tahu kemana ia akan mengungsi. Ia memanjat pohon tal di tepi sungai.
Setelah siang diketahui bahwasanya ia memanjat pohon tal itu, ditunggu orang kapundungan di bawah sambil dipukulkan canang. Pohon tal itu ditebang oleh orang-orang yang mengejarnya. Sekarang ia menangis menyebut-nyebut sang pencipta kebaikan atas dirinya. Akhirnya ia mendengar sabda dari angkasa. Ia disuruh memotong daun tal untuk dijadikan sayapnya kiri kanan, agar supaya dapat melayang ke seberang timur. Mustahil ia akan mati. Lalu ia memotong daun tal mendapat dua helai, dijadikan sayapnya kiri kanan. Ia melayang ke seberang timur dan mengungsi ke naga masa. Diikuti, dikejar, mengungsilah ia ke daerah Oran, masih juga dikejar, diburu, lari mengungsi ke daerah Kapundungan. Yang dipertuan di daerah Kapundungan didapatinya sedang bertanam. Ken Angrok ditutupi dengan cara diaku anak oleh yang dipertuan itu. Anak yang dipertuan di daerah itu sedang bertanam. Banyaknya 6 orang. Kebetulan yang seorang sedang pergi mengeringkan empangan, tinggal 5 orang. Yang sedang pergi itu diganti menanam oleh Ken Angrok. Datanglah yang mengejarnya seraya berkata kepada penguasa daerah, "Wahai Tuan Kepala Daerah, ada seorang perusuh yang kami kejar. Tadi mengungsi kemari." Menjawablah penguasa daerah itu, "Tuan-tuan, kami tidak sungguh bohong kami tuan. Ia tidak di sini, anak kami 6 orang. Yang sedang bertanam ini genap 6 orang. Hitunglah sendiri, jika lebih dari 6 orang, tentu ada orang lain di sini." Kata orang-orang yang mengejar, "Memang sungguh anak penguasa daerah 6 orang. Betul juga yang bertanam itu ada 6 orang. Segera pergilah yang mengejar." Kata penguasa daerah kepada Ken Angrok, "Pergilah kamu Buyung, jangan-jangan kembali yang mengejar kamu. Kalau ada yang membicarakan kata-kataku tadi, akan sia-sia kamu berlindung kepadaku. Pergilah mengungsi ke hutan." Maka katakan Angrok, "Semoga berhenti lagilah yang mengejar." Itulah sebabnya maka Ken Angrok bersembunyi di dalam hutan. Patang Tangan nama hutan itu. Selanjutnya ia mengungsi ke Ano, pergi ke hutan Berwak. Ia semakin merusuh. Adalah seorang kepala lingkungan daerah Luki akan melakukan pekerjaan membajak tanah. Berangkatlah ia membajak ladang, mempersiapkan tanahnya untuk ditanami katang, membawa nasi untuk anak yang menggembalakan lembu kepala lingkungan itu, dimasukin ke dalam tabung bambu. Diletakkan di atas onggokan, sangat asiklah kepala lingkungan itu, selalu membajak ladang kacang saja. Maka dirunduk, diambil dan dicari nasinya oleh Ken Angrok. Tiap-tiap hari terjadi demikian itu. Kepala lingkungan bingunglah, karena tiap-tiap hari kehilangan nasi untuk anak gembalanya. Kata kepala lingkungan, "Apakah sebabnya maka nasi itu hilang?" Sekarang nasi anak gembala kepala lingkungan di tempat membajak itu diintai dengan bersembunyi, anak gembalanya disuruh membajak. Tak lama kemudian Ken Angrok datang dari dalam hutan, maksud Ken Angrok akan mengambil nasi, ditegur oleh kepala lingkungan. "Terangnya kamulah Buyung yang mengambil nasi anak gembalaku tiap-tiap hari itu." Ken Angrok menjawab, "Betullah Tuan Kepala Lingkungan, saya inilah yang mengambil nasi anak gembala Tuan tiap-tiap hari, karena saya lapar tak ada yang kumakan."
kata kepala lingkungan, "Nah, Buyung, datanglah ke asramaku. Kalau kamu lapar, mintalah nasi tiap-tiap hari. Memang saya tiap-tiap hari mengharap ada tamu datang." Lalu Ken Angrok diajak pergi ke rumah tempat tinggal kepala lingkungan itu, dijamu dengan nasi dan lauk pauk. Kata kepala lingkungan kepada istrinya, "Nini Batari, saya berpesan kepadamu, kalau Ken Angrok datang kemari, meskipun saya tak ada di rumah juga, lekas-lekas terima sebagai keluarga, kasihanilah ia." Diceritakan Ken Angrok tiap-tiap hari datang, sepertinya dari situ menuju ke Lulumbang, ke Banjar Kocapet. Ada seorang kepala lingkungan daerah Turian Tapada. Ia pulang dari Kepalon bernama Empu Palot. Ia adalah tukang emas, berguru kepada kepala desa tertua di Kepalon yang seakan-akan sudah berbadankan kepandaian membuat barang-barang emas dengan sesempurna-sesempurnanya. Sungguh ia telah sempurna tak bercacat. Empu Palot pulang dari Kepalon membawa beban seberat 5 tahil. Berhenti di Lulumbang, Empu Palot itu takut akan pulang sendirian ke Turian Tapada karena ada orang yang dikabarkan melakukan perkosaan di jalan bernama Ken Angrok. Empu Palot tidak melihat orang lain. Ia berjumpa dengan Ken Angrok di tempat beristirahat. Kata Ken Angrok kepada Empu Palot, "Wahai, akan pergi kemanakah tuanku ini?" Kata Empu menjawabnya, "Saya sedang bepergian dari Kepalon Buyung, akan pulang ke Turian Tapada. Saya takut di jalan memikir-mikir ada orang yang melakukan perkosaan di jalan, bernama Ken Angrok." Tersenyumlah Ken Angrok, "Nah tuan, Ananda ini akan menghantarkan pulang tuan. Ananda nanti yang akan melawan kalau sampai terjadi berjumpa dengan orang yang bernama Ken Angrok itu. Laju sajalah tuan pulang ke Turian Tapada, jangan khawatir." Empu di Turian Tapada itu merasa berhutang budi mendengar kesanggupan Ken Angrok. Setelah datang di Turian Tapada, Ken Angrok diajar ilmu kepandaian membuat barang-barang emas. Lekas pandai tak kalah kalau kesaktiannya dibandingkan dengan Empu Palot. Selanjutnya Ken Angrok diaku anak oleh Empu Palot. Itulah sebabnya asrama Turian Tapada dinamakan daerah bapak. Demikianlah Ken Angrok mengaku ayah kepada Empu Palot. Karena masih ada kekurangan Empu Palot itu, maka Ken Angrok disuruhi pergi ke Kepalon oleh Empu Palot. Disuruh menyempurnakan kepandaian membuat barang-barang emas pada orang tertua di Kepalon, agar dapat menyelesaikan bahan yang ditinggalkan oleh bapak kepala lingkungan. Ken Angrok berangkatlah menuju ke Kepalon. Tidak dipercaya Ken Angrok itu oleh penduduk di Kepalon. Ken Angrok lalu marah, "Semoga ada lubang di tempat orang yang hidup menepi ini." Ken Angrok menikam, orang lari mengungsi kepada kepala desa tertua di Kepalon. Dipanggil berkumpul petapa-petapa yang berada di Kepalon semua, para guru Hyang. Sampai pada para punta, semuanya keluar membawa pukul perunggu, bersama-sama mengejar dan memukul Ken Angrok dengan pukulan perunggu itu. Maksud para petapa itu akan memperlihatkan kehendaknya untuk membunuh Ken Angrok. Segera mendengar suara dari angkasa, "Jangan kamu bunuh orang itu, wahai para petapa. Anak itu adalah anakku. Masih jauh tugasnya di alam tengah ini.
demikianlah suara dari angkasa terdengar oleh para petapa. Maka ditolong Ken Angrok bangun seperti sedia kala. Ken Angrok lalu mengenakan kutuk. Semoga tak ada petapa di sebelah timur Kawi yang tidak sempurna kepandaiannya membuat benda-benda emas. Ken Angrok pergi dari Kepalon mengungsi ke Turian Tapada, ke daerah lingkungan bapak. Sempurnalah kepandaiannya tentang emas. Ken Angrok pergi dari lingkungan bapak menuju ke daerah desa Tukaran. Kepala tertua di Tukaran tidak menaruh belas digangguilah orang Tukaran oleh Ken Angrok. Arca penjaga pintu gerbangnya didukung diletakkan di daerah lingkungan bapak. Kemudian dijumpai anak perempuan kepala tertua di Tukaran itu sedang menanam kacang di sawah kering. Gadis ini lalu ditemani di dalam pertemuan oleh Ken Angrok. Lama-kelamaan tanaman kacang menghasilkan berkampit-kampit. Inilah sebabnya pula maka kacang Tukaran benihnya mengkilat besar dan gurih. Ia pergi dari Tukaran pulang ke daerah bapak lagi. Kata Ken Angrok, kalau saja kelak menjadi orang, saya akan memberi perak kepada yang dipertuan di daerah bapak ini. Di kota Daha dikabarkan tentang Ken Angrok bahwa ia merusuh dan bersembunyi di Turian Tapada dan Daha. Diadakan tindakan untuk melenyapkannya. Ia dicari oleh orang-orang Daha. Pergilah dari daerah bapak menuju ke Gunung Pustaka. Ia pergi dari situ mengungsi ke Limbahan. Kepala tertua di Lembahan menaruh belas kasihanlah, dimintai perlindungan oleh Ken Angrok itu. Akhirnya Ken Angrok berziarah ke tempat keramat Rabut Gunung Panitikan. Kepadanya turun petunjuk dewa, disuruh pergi ke Rabut Gunung Lejar pada hari Rebu Wage, Minggu Wariga pertama. Para dewa bermusyawarah berapat. Demikian ini kata seorang nenek kebayan di Panitikan. Saya akan membantu menyembunyikan kamu Buyung agar supaya tak ada yang akan tahu. Saya akan menyapu di Gunung Lejar pada waktu semua dewa-dewa bermusyawarah. Demikianlah kata nenek kebayan di Panitikan itu. Ken Angrok lari menuju ke Gunung Lejar hari Rebu Wage, Minggu Wariga pertama tiba. Ia pergi ke tempat musyawarah. Ia bersembunyi di tempat sampah ditimbuni dengan semak belukar oleh nenek kebayan Panitikan. Lalu berbunyilah suara tujuh nada: guntur, petir, gempa guruh, kilat, taupan, angin ribut, hujan bukan masanya. Tak ada selatnya sinar dan cahaya. Maka demikian itu ia mendengar suara tak ada hentinya berdengung-dengung bergemuruh. Adapun inti musyawarah para dewa yang memperkokoh Nusa Jawa, daerah manalah mestinya? Demikianlah kata para dewa saling mengemukakan pembicaraan. Siapakah yang pantas menjadi raja di Pulau Jawa? Demikian pertanyaan para dewa semua. Menjawablah Dewa Guru, ketahuilah dewa-dewa semua, adalah anakku seorang manusia yang lahir dari orang Pangkur, itulah yang memperkokoh tanah Jawa. Kini keluarlah Ken Angrok dari tempat sampah. Dilihat oleh para dewa, semua dewa menyetujui. Ia direstui bernama Nobatan Batara Guru. Demikian itu pujian dari dewa-dewa yang bersorak-sorak riuh rendah. Diberi petunjuklah Ken Angrok agar mengaku ayah kepada seorang Brahmana yang bernama Sang Hyang Loh Gawe. Dia ini baru saja dari Jambudipa, disuruh menemuinya di Taloka.
itulah asal mulanya ada Brahmana di sebelah timur Kawi. Pada waktu ia menuju ke Jawa tidak berperahu, hanya menginjak rumput kekatang 3 potong. Setelah mendarat dari air, lalu menuju ke daerah Taloka, dan Hyang Loh Kawi berkeliling mencari Ken Angrok. Kata Dang Hyang Loh Kawi, ada seorang anak, panjang tangannya melampaui lutut, tulis tangan kanannya cakra dan yang kiri sangka, bernama Ken Angrok. Ia tampak pada waktu aku memuja. Ia adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Pemberitahuannya dahulu di Jambudipa demikian, wahai Dang Hyang Loh Kawi, hentikan kamu memuja Arca Wisnu. Aku telah tak ada di sini. Aku telah menjelma pada orang di Jawa. Hendaknya kamu mengikuti aku di tempat perjudian. Tak lama kemudian Ken Angrok didapati di tempat perjudian, diamat-amati dengan baik hati. Betul ia adalah orang yang tampak pada Dang Hyang Loh Kawi sewaktu ia memuja. Maka ia ditanyai, kata Dang Hyang Loh Kawi, tentu puyunglah yang bernama Ken Angrok. Adapun sebabnya aku tahu kepadamu karena kamu tampak padaku pada waktu aku memuja. Menjawablah Ken Angrok, betul tuan, Ananda bernama Ken Angrok. Dipeluklah ia oleh Brahmana itu, kata Dang Hyang Loh Kawi. Kamu saya aku anak buyung, kutemani pada waktu kesusahan dan kuasuh kemana saja kamu pergi. Ken Angrok pergi dari Taloka menuju ke Tumapel, ikut pula Brahmana itu. Setelah ia datang di Tumapel, tibalah saat yang sangat tepat. Ia saat ingin menghamba pada Aguwu, kepala daerah di Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Dijumpainya dia itu sedang dihadap oleh hamba-hambanya. Kata Tunggul Ametung, selamatlah tuanku Brahmana. Di mana tempat asal tuan? Saya baru kali ini melihat tuan. Menjawablah Dang Hyang Loh Kawi, tuan Sang Aguwu, saya baru saja datang dari seberang. Saya ini sangat ingin menghamba kepada Sang Aguwu. Menjawablah Tunggul Ametung, nah senanglah saya kalau tuan Dang Hyang dapat bertempat tinggal dengan tentram pada Ananda ini. Demikianlah kata Tunggul Ametung. Lamalah Ken Angrok menghamba kepada Tunggul Ametung yang berpangkat aku di Tumapel itu. Kemudian adalah seorang pujangga pemeluk agama Buddha menganut aliran Mahayana, bertapa di ladang orang Panawijen, bernama Empu Purwa. Ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal pada waktu ia belum menjadi pendeta Mahayana. Anak perempuan itu luar biasa cantik moleknya bernama Ken Dedes. Dikabarkan bahwa ia ayu tak ada yang menyamai kecantikannya itu, termasuk di sebelah timur Kawi sampai Tumapel. Tunggul Ametung mendengar itu, lalu datang di Panawijen langsung menuju ke desa Empu Purwa. Bertemu dengan Ken Dedes, Tunggul Ametung sangat senang melihat gadis cantik itu. Kebetulan Empu Purwa tak ada di pertapaannya. Sekarang Ken Dedes sekonyong-konyong dilarikan oleh Tunggul Ametung. Setelah Empu Purwa pulang dari bepergian, ia tidak menjumpai anaknya. Sudah dilarikan oleh aku di Tumapel. Ia tidak tahu soal yang sebenarnya, maka Empu Purwa menjatuhkan serapah yang tidak baik. Nah, semoga yang melarikan anakku tidak lanjut mengenyam kenikmatan. Semoga ia ditusuk keris dan diambil istrinya. Demikian juga orang-orang di Panawijen.
Semoga menjadi kering tempat mereka mengambil air. Semoga tak keluar air kolamnya ini dosanya. Mereka tak mau memberitahu bahwa anakku dilarikan orang dengan paksaan. Demikianlah kata Empu Purwa. Adapun anakku yang menyebabkan gairah dan bercahaya terang kutukku kepadanya, hanya semoga ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan besar. Demikian kutuk Pendeta Mahayana Dipanawijen. Setelah datang di Tumapel, Ken Dedes ditemani seperaduan oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tak terhingga cinta kasihnya. Baru saja Ken Dedes menampakkan gejala-gejala mengandung, Tunggul Ametung pergi bersenang-senang, bercengkrama, berserta istrinya ke Taman Bokuji. Ken Dedes turun dari kereta, kebetulan disebabkan karena nasib tersingkap betisnya. Terbuka sampai rahasianya, lalu kelihatan bernyala oleh Ken Angrok. Terpesona ia melihat, tambahan pula kecantikannya memang sempurna. Tak ada yang menyamai kecantikannya itu, jatuh cintalah Ken Angrok, tak tahu apa yang akan diperbuat. Setelah Tunggul Ametung pulang dari bercengkrama itu, Ken Angrok memberitahu kepada Dang Hyang Loh Gawi, berkata, "Bapak Dang Hyang, ada seorang perempuan bernyala rahasianya." "Tanda perempuan yang bagaimanakah demikian itu? Tanda buruk atau tanda baikkah itu?" Dang Hyang menjawab, "Siapa itu Buyung?" kata Ken Angrok. "Bapak, memang ada seorang perempuan yang kelihatan rahasianya oleh hamba." Kata Dang Hyang, "Jika ada perempuan yang demikian Buyung, perempuan itu namanya Naweswari. Ia adalah perempuan yang paling utama Buyung. Berdosa jika memperistri perempuan itu akan menjadi maharaja." Ken Angrok diam, akhirnya berkata, "Bapak Dang Hyang, perempuan yang bernyala rahasianya itu ialah istri sang aku di Tumapel. Jika demikian aku, saya akan bunuh dan saya ambil istrinya. Tentu ia akan mati, itu kalau Tuhan mengizinkan." Jawab Dang Hyang, "Ya tentu matilah Buyung Tunggul Ametung olehmu. Hanya saja tidak pantas memberi izin itu kepadamu. Itu bukan tindakan seorang pendeta. Batasnya adalah kehendakmu sendiri." Kata Ken Angrok, "Jika demikian Bapak, hamba mohon diri kepada Tuhan." Sang Brahmana menjawab, "Akan kemana kamu Buyung?" Ken Angrok menjawab, "Hamba pergi ke Karuman. Ada seorang penjudi yang mengaku anak kepada hamba bernama Bangul Samparan. Ia cinta kepada hamba. Dialah yang akan hamba mintai pertimbangan. Mungkin ia akan menyetujuinya." Kata Dang Hyang, "Baiklah kalau demikian. Kamu jangan tinggal terlalu lama di Karuman Buyung." Kata Ken Angrok, "Apakah perlunya hamba lama di sana?" Ken Angrok pergi dari Tumapel, sedatangnya di Karuman bertemu dengan Bang Samparan. "Kamu ini keluar dari mana? Lama tidak datang kepadaku. Seperti di dalam impian saja bertemu dengan kamu ini. Lama betul kamu pergi." Ken Angrok menjawab, "Hamba berada di Tumapel Bapak, menghamba pada Sang Akuwu. Adapun sebabnya hamba datang kepada Tuan adalah seorang istri Akuwu turun dari kereta. Tersingkap rahasianya, kelihatan bernyala oleh hamba. Ada seorang Brahmana yang baru saja datang di Jawa bernama Dang Hyang Loh Gawi. Ia mengaku anak kepada hamba. Hamba bertanya kepadanya, apakah nama seorang perempuan yang menyala rahasianya itu?"
kata sang Brahmana, itu yang disebut seorang perempuan Ardhanareswari sungguh baik tanda itu, karena siapa saja yang memperistrinya akan dapat menjadi maharaja. Bapa Bango, hamba ingin menjadi raja. Tunggul Ametung akan hamba bunuh. Istrinya akan hamba ambil. Agar supaya Ananda menjadi raja, hamba minta persetujuan Bapa Dang Hyang. Kata Dang Hyang, Buyung Angrok tidak dapat seorang Brahmana memberi persetujuan kepada orang yang mengambil istri orang lain. Adapun batasnya kehendakmu sendiri. Itulah sebabnya hamba pergi ke Bapak Bango untuk meminta izin kepada Bapak. Sang Akuwu akan hamba bunuh dengan rahasia. Tentu aku mati oleh hamba. Menjawablah Bango Samparan. Nah, baiklah kalau demikian, saya memberi izin bahwa kamu akan menusuk keris kepada Tunggul Ametung dan mengambil istrinya itu. Tetapi hanya saja Buyung Angrok, Akuwu itu sakti, mungkin tidak dapat luka jika kamu tusuk keris yang kurang bertuah. Saya ada seorang teman, seorang pandai keris di Lulumbang, bernama Empu Gandring, keris buatannya bertuah. Tak ada orang sakti terhadap buatannya, tak perlu dua kali ditusukkan, hendaknya lah kamu menyuruh membuat keris kepadanya. Jikalau keris ini sudah selesai, dengan itulah hendaknya kamu membunuh Tunggul Ametung secara rahasia. Demikian pesan Bango Samparan kepada Ken Angrok. Kata Ken Angrok, hamba memohon diri Bapak akan pergi ke Lulumbang. Ia pergi dari Karuman lalu ke Lulumbang, bertemu dengan Gandring yang sedang bekerja di tempat membuat keris. Ken Angrok datang lalu bertanya, tuankah barangkali yang bernama Gandring itu? Hendaknya lah hamba dibuatkan sebilah keris yang dapat selesai di dalam waktu 5 bulan. Akan datang keperluan yang harus hamba lakukan. Bersambung.